Zaman dahulu, gendong dijadikan tempat air atau tempat penyimpanan beras. Tapi kini, di Kabupaten Cianjur, seorang pemuda asal Kecamatan Cibeber, Irwan, berhasil menyulap gendong menjadi hiasan bercorak panorama alam. Saya sih iseng-iseng kan di rumah saya ada buyung bekas itu, saya coba deh buat dibikin kreasi kayak gimana gitu. Lihat-lihat di YouTube, ada itu namanya curug gentong. Ya, saya coba bikin mah di situ. Hasil karya seni kerajinan Irwan ini pun sudah banyak diminati dan mulai diburu oleh para pembeli. Baik untuk gentong bercorak panorama air terjun ataupun pegunungan. Irwan menyebut dirinya mulai menggeluti bidang ini dari 7 bulan yang lalu. Idenya awal muncul setelah dirinya usai melihat video di YouTube yang membuat gentong menjadi hiasan. Meski produknya semakin dikenal luas dan pesanan pun mulai berdatangan, baik dari dalam kota maupun luar kota Kabupaten Cianjur, sebagian pesanan tetap tidak bisa terpenuhi karena adanya kendala dengan modal yang masih terbatas. Temanya banyak, ada jalan, pesawahan, sama pegunungan gitu ya. Banyak sih, tapi fokusnya sama curugnya aja, curug gentong gitu ya. Ya. Seminggu lah, Kak. Ya. Paling lama seminggu. Karena rupa-rupa sih bisa ada yang 3,5, ada yang 500, ada yang 700.